Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami membacakan surat keputusan Dewan Hakim untuk para pemenang dari semua cabang yang sudah disahkan oleh Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia. Keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 2420 / G7.1 / PN.00 / 2023 tentang penetapan pemenang Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-17 tingkat nasional tahun 2023. Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang, mengingat dan seterusnya memperhatikan, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia tentang penetapan pemenang Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-17 tingkat nasional tahun 2023. Pertama, menentukan dan menetapkan hasil penilaian dengan urutan pemenang seperti yang tersebut dalam surat lampiran keputusan ini. Kedua, kepada para pemenang Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-17 tingkat nasional tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, diberi penghargaan dalam bentuk sertifikat, piala dan uang pembinaan untuk juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2 dan harapan 3. Ketiga, jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya. Keempat, keputusan ini berlaku tanggal ditetapkan dan tidak bisa diganggu, digugat oleh siapapun juga. Ditetapkan di Malang pada tanggal 9 November 2023, Kepala Tetanda Asep Sukmayadi, tembusan 1 Sekretaris Jenderal Kemendikbud, Ristek dan seterusnya. Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-17 tahun 2023 di Universitas Brawijaya Malang nomor 03/DH/MTQMN/17 / 2023 penetapan peserta terbaik 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-17 tahun 2023 di Universitas Brawijaya Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang, mengingat, memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-17 tahun 2023 di Universitas Brawijaya Malang. Pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai peserta terbaik 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-17 tahun 2023. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Kota Malang pada tanggal 9 November 2023, Dewan Hakim Ketua Haji Said Agil Husin Al-Munawar, Sekretaris Haji Afud Mahfud. Tembusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Jakarta, dan seterusnya. Keputusan Dewan Hakim, penetapan peserta terbaik 1, 2, 3, dan harapan 1, 2, 3, Musabaqah Tilawatil Quran, Mahasiswa Nasional ke-17 tahun 2023 di Universitas Brawijaya Malang. 1 Romawi, cabang tilawah Al-Quran. Qari, terbaik 1, nomor peserta Teki 81. Jumlah nilai 97,67 atas nama Muhammad Daud Sitorus, utusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terbaik 2, Teki 117, jumlah nilai 94,17 atas nama Wildan Novaili, utusan Universitas Sumatera Utara. Terbaik 3, nomor peserta Teki 52, jumlah nilai 93,50 atas nama Muhammad Syauqi Fadlullah, utusan Universitas Islam Indonesia. Harapan 1, Teki 12, nilai 91,50 atas nama Wali Parihin, utusan dari Poltek Batam, Politeknik Batam. Harapan 2, Teki 30, jumlah nilai 90,83 atas nama Arfan Siratul Fajri, utusan Universitas Andalas. Harapan 3, Teki 26, jumlah nilai 89,5 atas nama Yusuf Ramadan, utusan Universitas Ahmad Dahlan. B. Khori'ah, terbaik 1, Teki 172, jumlah nilai 97,5 atas nama Ma'rifah, utusan Universitas Islam Makassar. Terbaik 2, Teki 158, jumlah nilai 96 atas nama Mautia Zain Ummul Hafidah, Universitas Brawijaya. Terbaik 3, Teki 212, jumlah nilai 95,33 atas nama Mahsunatul Afidah, utusan Universitas Negeri Semarang. Harapan 1, Teki 237, nilai 94,5 atas nama Fathiyah Arafah Afsyah, Universitas Syiakuala Aceh. Harapan 2, Teki 142, jumlah nilai 93,33 atas nama Ririn Fadilah Huta Barat, utusan Politeknik Medan. Harapan 3, Teki 162, jumlah nilai 91,67 atas nama Fadilah Khairun Nisa, utusan Universitas Diponegoro. Cabang Qiraat Sabah, Qari, terbaik 1, nomor peserta KS 31, nilai 95,83 atas nama Muhammad Maulana Aban Najwa, utusan Universitas Sriwijaya Palembang. Terbaik 2, KS 18, nilai 95,63 atas nama Adnan Tumangger, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terbaik 3, nomor peserta
QS21 nilai 9533 atas nama M. Zaki Ar-Rashidi, Universitas Negeri Malang. Harapan 1, QS08 jumlah nilai 93,17 atas nama Zain Nur Muhammad, utusan Universitas Brawijaya. Harapan 2, QS14 jumlah nilai 92,83 atas nama Muhammad Ihza Syahriza, utusan Universitas Jambi. Harapan 3, QS19 nilai 91,50 atas nama Muwahhidul Umam Sulaiman, utusan Universitas Muslim Indonesia. Qari'ah terbaik 1, nama peserta QS45 jumlah nilai 96,33 atas nama Lutfi Latifah Rizki, Universitas Juanda Bogor. Terbaik 2, QS65 jumlah nilai 96 atas nama Nur Hazlin, Universitas Sumatera Utara. Terbaik 3, QS42 jumlah nilai 95,67 atas nama Nilna Laila Mufida, utusan Universitas Brawijaya. Harapan 1, QS56 jumlah nilai 94,83 atas nama Isnania, utusan Universitas Mula Warman. Harapan 2, nomor peserta QS49 jumlah nilai 93,67 atas nama Naharul Fitri, Universitas Jambi. Harapan 3, QS58 nilai 91,67 atas nama Novia Dian Pratiwi, utusan Universitas Negeri Malang. Cabang tartil, murattil, terbaik 1, nomor peserta TL135, jumlah nilai 84, atas nama M. Harun Ar-Rashid Tambunan, utusan Universitas Sumatera Utara. Terbaik 2, TL103, jumlah nilai 83,67, atas nama Ahmad Rizki Nur Fadilah, utusan Universitas Negeri Jakarta. Terbaik 3, TL45, jumlah nilai 83,17, atas nama Suryo, utusan Universitas Brawijaya. Harapan 1, TL49, jumlah nilai 82,67, atas nama Muhammad Reza Aulia Ulhaq, utusan Universitas Darussalam Gontor. Harapan 2, TL48 nilai 81,67 atas nama Muhammad Lutfi Hakim, utusan Universitas Darul Ulum. Harapan 3, TL39 nilai 81,67 atas nama Salim Asfari, Tidak bisa. Salim Asfari, utusan dari Universitas Andalas.
B. Murattilah. Terbaik 1, TL 227. Jumlah nilai 84. Atas nama Nazilah Ibrahim Tahir. Utusan Universitas Negeri Jakarta. Terbaik 2, TL 175. Jumlah nilai 83,83. Atas nama Fariza Angel Firdaus, Universitas Brawijaya. Terbaik 3, TL 229. Jumlah nilai 82,33. Atas nama Dewi Rayuni, utusan Universitas Negeri Malang. Harapan 1, nomor peserta TL 258, nilai 81. Atas nama Gelsi Fania Auliani, utusan Universitas Sriwijaya. Harapan 2, TL 231, jumlah nilai 7983. Atas nama Nur Hazimah Nasution, utusan Universitas Negeri Medan. Harapan 3, nomor peserta TL 233, jumlah nilai 78,83. Atas nama Ananda Mustika Putri, utusan Universitas Negeri Surabaya. Cabang Hifdzul Quran, hafiz 10 juz. Terbaik 1, Haki 10,63. Jumlah nilai 99,50. 99,50. Atas nama Mursyid Afandi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terbaik 2, Haki 10,33. Jumlah nilai 96. Atas nama Abdul Bari Yusuf Muhammad Sam, Universitas Hasanuddin. Terbaik 3, Haki 10,59. Nilai 95. Atas nama Lalu Yazid Firdaus Zahran Hakim, utusan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Harapan 1, Haki 10,24. Nilai 93. Atas nama Muhammad Mutirul Nizar, Universitas Brawijaya. Harapan 2, Haki 10,68. Nilai 90,50. Atas nama Ihsan Mubarokah, utusan Universitas Muslim Indonesia. Harapan 3, Haki 10,52. Jumlah nilai 82,50. Atas nama Imam Muhazir, Universitas Muhammadiyah Gresik. Hafizah 10 juz. Terbaik pertama Haki 10,133. Jumlah nilai 99,50. Atas nama Andi Haji Fadilah Khairun Nisa, Universitas Islam Makassar. Terbaik 2, Haki 10,115. Nilai 96,50. Atas nama Naila Aisyah Fitriani, Universitas Andalas. Terbaik 3, Haki 10,142. Jumlah nilai 93. Atas nama Nashwa Pawaza, Universitas Malikus Saleh Aceh. Harapan 1, Haki 10,189. Nilai 92,50. Atas nama Kiki Mairiyatil Jannah, utusan Universitas Sumatera Utara. Harapan 2, Haki 10,198.
nilai 91 atas nama Fatimatuz Zahra, utusan Universitas Wahid Hashim. Harapan 3, Haki 10103, nilai 87. Nilai 87, nama Syifa Aulia Warda, Institut Teknologi 10 November. Cabang hafalan Quran, Hifzul Quran 20 juz. Terbaik 1. Nomor peserta Haki 2017, nilai 98,50 atas nama Muhammad Hakimi Haris, utusan Universitas Islam Indonesia. Terbaik 2, Haki 2029, nilai 98 atas nama Anang Ma'ruf, utusan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Terbaik 3, Haki 2018, nilai 97,50 atas nama Andi Muhammad Isnan Manarul Hidayat, utusan Universitas Islam Makassar. Harapan 1, Haki 209, nilai 95,50 atas nama Muhammad Usama Murtado, utusan Universitas Brawijaya. Harapan 2, Haki 28, nilai 95 atas nama Wafa Hani Purba, utusan Universitas Andalas. Harapan 3, Haki 2032, jumlah nilai 92,50 atas nama Muhammad Anwar Arifin, utusan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hafizoh, terbaik 20 juz. Terbaik 1, Haki 2092, nilai 98,50 atas nama Siti Maria Ulfa, utusan Universitas Pendidikan Indonesia. Terbaik 2, Haki 2086, jumlah nilai 98 atas nama Sawabila Irfana, utusan Universitas Negeri Malang. Harapan 1, Haki, harapan 3, Haki 2057, nilai 97,50 atas nama Alia Syahida Harahap, Universitas Brawijaya. Harapan 1, Haki 2065, nilai 95,50 atas nama Nesha Fitriyatul Fadila, utusan Universitas Islam Indonesia. Harapan 2, Haki 2062, nilai 92,50 atas nama Najwa Fetika Sari, utusan Universitas Hasyim Asy'ari. Harapan 3, Haki 2102, nilai 87 atas nama Siti Sahroh, utusan Universitas Trunojoyo. Hafalan 30 juz, hafiz 30 juz. Terbaik 1, Haki 3049, nilai 99,50 atas nama Genta Aziz Aldofi, utusan
Universitas Syiah Kuala Aceh. Terbaik dua, Haki 309, nilai 99, atas nama Ahmad Zaki Burhani, Universitas Brawijaya. Terbaik tiga, Haki 3043, nilai 98,50, atas nama M. Rafiqur Rahman, Universitas Nurul Jadid. Harapan satu, Haki 3033, nilai 97,50, atas nama Muhammad Nasrullah Jamil, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Harapan 2, Haki 3015, nilai 96, atas nama Muhammad Rinaldi Ruslan, utusan Universitas Hasanuddin. Harapan 3, Haki 3028, nilai 95,50, atas nama Andi Rahmat Yusuf Ihroja, utusan Universitas Muhammadiyah Makassar. Hafizah 30 juz. Terbaik 1, Haki 3058, nilai 99, atas nama Masyitoh Ni'matul Arafah, utusan Universitas Brawijaya. Terbaik 2, Haki 3057, nilai 97, atas nama Iffah An-Nadia, Universitas Andalas. Terbaik 3, Haki 3062, nilai 94,50, atas nama Sahara Queen Asakina, Universitas Hasyim Asy'ari. Harapan 1, Haki 3060, jumlah nilai 92,50, atas nama Naila Fitri Maulida, utusan Universitas Diponegoro. Harapan 2, Haki 3089, jumlah nilai 88,50, atas nama Naila Zakia, Universitas Syiah Kuala. Harapan 3, Haki 3091, nilai 76,50, atas nama Alfiah Sadiqi, utusan Universitas Trunojoyo. Cabang Fahmil Quran. Terbaik 1, dengan nilai 1690, Ahmad Nabil Ali Alfian Hidayat Izzat Muhammad Al-Mubarak, utusan Universitas Brawijaya. Terbaik 2, jumlah nilai 1085, Muhammad Usman Hadi, Muhammad Itqan Alexander, Muhammad Zaki Khairi, utusan Universitas Gajah Mada. Terbaik 3, jumlah nilai 1020, atas nama Muhammad Zikri Rahmat Hidayat Nuhu Yanan Robi Kafin Ahmad Pawaz Ziafia, utusan Universitas Negeri Malang. Harapan 1, nilai 460, atas nama Nisbatin Aulia Salwa Nafisa Mumtaza Siti Hanna Ziyada,
utusan Universitas Hasyim Asy'ari. Harapan 2, nilai 445 atas nama Muhammad Rabbani Haidar Amna, Muhammad Naufal Hakim Syamsul Ihsan Hanif Ma'ruf, utusan Universitas Diponegoro. Harapan 3, nilai 415 atas nama Ahmad Munif Rahman, Laudi Sabara, Muhammad Nur Sofyan, utusan Universitas Muhammadiyah Makassar. Cabang Syarhil Quran, terbaik 1, Eski 004, nilai 96,08. Atas nama Afif Lailatul Sabila, Selvia Hasibuan, Talita Syahdarania, utusan Universitas Negeri Malang. Terbaik 2, Eski 085, nilai 96. Atas nama Anisatul Mutmainna, Mustikarani Silvia Putri Kinanti, utusan Universitas Negeri Padang. Terbaik 3, Eski 039, nilai 95,83, atas nama Dina Aulani Pazriyati Puput Melati, utusan Universitas Mataram. Harapan 1, Eski 046, nilai 93,20, atas nama Faizah Tasha Nabila Irsadus Sofia Nada Husnia, utusan Universitas Negeri Jakarta. Harapan 2, Eski 063, nilai 92,98, atas nama Ahmad Bahrul Ulum, Muhammad Ihsan Sabah, Muhammad Teguh Santoso, utusan Universitas Negeri Surabaya. Harapan 3, Eski 068, nilai 92,50, atas nama Ahmad Khairul Ihsan, Miko Prinada, Yogi Aprilianto, utusan Universitas Jambi. Cabang Khatil Quran, Khattat Dekorasi, terbaik 1, KQD 19, nilai 193, atas nama Aliandi Mulia Nugrah, Universitas Islam Indonesia. Terbaik 2, KQD 47, nilai 191, atas nama Muhammad Khalil Zain, utusan Universitas Tadulako. Terbaik 3, KQD 18, nilai 188, atas nama Gayuh Ardian Fajri, Universitas Gajah Mada. Harapan 1, KQD 4, nilai 186,5, Ahmad Labib Fikri As-Sidqi, utusan Institut Sedi Islam Indonesia Yogyakarta, ISI Yogyakarta. Harapan 2, KQD 46, nilai 183,5, Raizil Al-Ghifari, Universitas Syiah Kuala. Harapan 3, KQD 23, nilai 180, atas nama M. Mubarak, utusan Universitas Jambi. Khattata Dekorasi, terbaik 1, KQD 100, nilai 184,5, atas nama Asyifa Ussalsabila, Universitas Syiah Kuala. Terbaik 2, KQD 71, nilai 183, atas nama Rahmayana, Universitas Islam Indonesia. Terbaik 3, KQD 69,
atas nama Arina Husnayaini, nilai 180, Universitas Gajah Mada. Harapan 1, kaki D 101, nilai 177,5, atas nama Sulasri, utusan Universitas Tadulako. Harapan 2, kaki D 94, nilai 174, atas nama Maya Kurniawati, utusan Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Harapan 3, kaki D 89, nilai 170,5, atas nama Aisyah Arfa, utusan Universitas Negeri Padang. Cabang khat Al-Quran kontemporer, khattatah, terbaik 1, kaki K 2, nilai 193, atas nama Purnomo Setiawan, dari ISI Surakarta. Terbaik 2, kaki K 34, nilai 191, Muhammad Fanil Adsi, utusan Universitas Negeri Malang. Terbaik 3, kaki K17, nilai 188, atas nama Zikrillah Umat, Universitas Brawijaya. Harapan 1, kaki K38, nilai 186, atas nama Rahmat Pardomijan Adinata, utusan Universitas Negeri Yogyakarta. Harapan 2, kaki K31, nilai 183,5, atas nama Sodiki Abdullah, utusan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Harapan 3, kaki K35, nilai 180, atas nama Arif Sulaiman, utusan Universitas Negeri Medan. Khattatah kontemporer, terbaik 1, kaki K105, nilai 184,5, atas nama Rindu An-Nisa, Universitas Negeri Padang. Terbaik 2, kaki K57, nilai 183, atas nama Maila Ariana Painanita, ISI Yogyakarta. Terbaik 3, kaki K75, nilai 180, atas nama Yayu Kurniawati, utusan Universitas Brawijaya. Harapan 1, kaki K66, nilai 177,5, atas nama Nur Khairiani Mutia, Setia Amuntai. Setia Amuntai, Sekolah Tinggi Agama Islam Amuntai, Kalimantan Selatan. Harapan 2, kaki K107, nilai 174, nama Nila Inayatur Rafa, utusan Universitas Negeri Yogyakarta. Harapan 3, kaki K70, nilai 170,5, atas nama Nailul Fauzia, Universitas Ahmad Dahlan. Cabang karya tulis ilmiah Al-Quran, terbaik 1, KTIQ 29, nilai 1211, atas nama Herkin Yusyafaat Muhammad Asri Salahuddin Jadid, utusan Universitas Gajah Mada. Terbaik 2, KTIQ 14, jumlah nilai 1202,
Nama Ailifia Ramadan Naudi Maulidia Zahrina Kolbi Nur Liliana Lizana, utusan Universitas Brawijaya. Terbaik tiga KTIQ 26 nilai 1188 atas nama Pina Harisma Musallama Sania Khairun Nisa Piskarinata, utusan Universitas Negeri Malang. Harapan 1 KTIQ 15 nilai 1168 atas nama Cahyo Febri Wijaksono Muhammad Lukmanul Hakim Rizki Ramadhani, utusan Universitas Negeri Surabaya. Harapan 2 KTIQ 24 nilai 1151 atas nama Aziza Asri Mufliha Wafa Rahmatina Yanefa Az-Zahra Rahmatun Nisa, utusan Universitas Indonesia. Harapan 3 KTIQ 37 nilai 1142 atas nama Alik Ramadhani 2 Birbik Paza Muhammad, utusan Institut Pertanian Bogor. Tiga belas Rumawi cabang debat ilmiah bahasa Arab. Terbaik 1 nilai 982 atas nama Jihan Insyirah Zahrani Nahlah Muhammad Y. At-Turwi, utusan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Terbaik 2 nilai 966 atas nama Irfan Syauqi Muttaqillah dan Sultan Universitas Trunojoyo Madura. Terbaik 3 964 atas nama Ahmad Fahmi Alwan Muhammad Al-Qayyum Mulyara Universitas Negeri Malang. Harapan 1 Ali Motohari Empatul Anam Universitas Islam Indonesia. Harapan 2 Halima Ikhlas Universitas Negeri Jakarta. Harapan 3 Aryansyah Muhammad Anwar Aditya Universitas Gontor. Yang terakhir, cabang debat ilmiah bahasa Inggris. Terbaik 1 nilai 9976 atas nama Argya Rangga Wicaksono Rakyan Radia Albaro, utusan Institut Teknologi Bandung. Terbaik 2 nilai 970 Alfita Melati Surya Ningtyas Mutia Hansa Nurdina, utusan Universitas Udayani. Terbaik 3 nilai 961 atas nama Cut Anissa Fitriati Lilis Sartika Universitas Tengku Umar. Harapan 1 955 Maulidia Nisa Wandaresna Teddy Setiawan Universitas Pendidikan Indonesia. Harapan 2 Ahmad Zulkodri Noval Makkawaru Daniel Hamdani Universitas Negeri Yogyakarta. Harapan 3 Mutiara Sabirina Putri Amalia Maudi Aziza Universitas Negeri Malang.
peserta favorit atas nama Jayanti Rauf, Nazwa Maulana Lin, Universitas Negeri Gorontalo. The best speaker, Mutia Hansa Nurdiana, utusan Universitas Udayana. Cabang desain aplikasi, ini komputer Al-Quran. Terbaik satu DAQ26, nilai 85,51. Aldin Nasrun Minallah Ucok Sayuti, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terbaik dua DAQ34, nilai 85,26. Apri Aditya Saputra Nazaluddin Nur Rahmat Triandi Aprilio, Universitas Negeri Yogyakarta. Terbaik tiga DAQ 18, 82, 12, nilai atas nama Dianing Tias Pajarani Dina Nurhasana Intan Nabila Azmi, Universitas Islam Indonesia. Harapan satu DAQ 11, nilai 84,50, atas nama Isar Irsyada Surga Naufal Amr Raub Rizaldi Wahyu Samutra, utusan Universitas Brawijaya. Harapan 2 DAQ 20, nilai 8392, atas nama Hendro Prima Yudhistira Raldi Fitra Dewa, utusan Universitas Jambi. Harapan 3 DAQ 25, nilai 83,71, Ainaya Nur Fadila Destia Syuhada S. Antina Antia Rahmawati, utusan Universitas Mataram. Peserta favorit DAQ 49, atas nama As Atla At Salisa Khairun Nisa Narisa Diyar Permana Ningrum Aslihatul Khiram, Universitas Tidar. The best presenter DAQ 02, Dini Izzati Harahap Hana Fathiyah Institut Teknologi Bandung. Inspiring terbaik young talent ini DAQ 47, atas nama Khairul Umam Albi Muhammad Rajak Furqan, Universitas Syiah Kuala. Yang ketiganya ada Young Scientific Talent DAQ 35, atas nama Tiara Ariska Dinata Wapa Sabita, Universitas Pajajaran Bandung. Musabaqah pembacaan kitab maulid. Terbaik satu, nilai 96,50, atas nama Alif Elfatin Lambot Ricardo Simbolon Muhammad Agus Muhammad Tayyibul Fatah Muzaki Aziz, utusan Universitas Sumatera Utara. Terbaik dua, nilai 94,50, atas nama Bagus Najmul Azhar Dahri Taufik Nazal Febrian Pajar Mukti Kamal Komaruddin Rifat Zakaria, Universitas Pajajaran. Terbaik tiga, nilai 93,50, atas nama Fadil Sultan Al-Mubarak Gema Pahri Maulana Hasan
Muhammad Lutfi Zulhak Azizi, Muhammad Daffa Rafliansyah, Muhammad Hammam Reviandara Putra, utusan Universitas Brawijaya. Harapan satu, nilai 88,50 atas nama Abdus Somad, Ahmad Mahar Saudi, Muhammad Maghfur Ibrahim, Muhammad Rizal Syikhli Arif, Raihan Hidayah, Universitas Airlangga. Harapan dua, nilai 87,50 Khairun Nisa Khairul Dimas Peri Anjaswara, Muhammad Nur Siddiq Fatoni, Muhammad Ahli Fikri, Muhammad Nur Toha, Novel Abdul Nakapa Bihi, Universitas Diponegoro. Harapan tiga, nilai 86,25 atas nama Alisa Nur Aziza, Anggi Novita Petriani, Lala Lajima, Rizka Wulandari, Sipak Nur Hidayah, utusan Universitas Pendidikan Indonesia. Ditetapkan di Kota Malang tanggal 9 November 2023 Dewan Hakim Ketua Haji Said Agil Husin Al-Munawar, Sekretaris Haji Afud Mahfud. Selanjutnya saya akan bacakan kejuaraan umum. Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Mahasiswa Nasional ke-17 tahun 2023 di Universitas Brawijaya Malang. Nomor 04/KEP.DH/MTQMN/17/2023 tentang penetapan juara umum dan peringkat kejuaraan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-17 tahun 2023 di Universitas Brawijaya Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim telah menimbang, mengingat, memperhatikan. Nanti musiknya belakangan. Memutuskan menetapkan keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-17 tahun 2023 di Universitas Brawijaya Malang tentang penetapan juara umum dan peringkat kejuaraan. Pertama, menetapkan juara umum dan peringkat kejuaraan Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-17 tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Kota Malang tanggal 9 November 2023, Dewan Hakim Ketua tertanda Haji Said Agil Husin Al-Munawar, Sekretaris Muhammad Afud Mahfuz, tembusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Jakarta, dan seterusnya. Dari 250 ya peserta universitas lebih yang mendapatkan prestasi, ada 53 perguruan tinggi. Lampiran keputusan Dewan Hakim Musabaqah Mahasiswa Nasional ke-17 tahun 2023 di Universitas Brawijaya Malang tentang penetapan juara umum dan peringkat kejuaraan. Satu, Universitas Brawijaya. Nilai 88. Kedua, Universitas Negeri Malang. Jumlah nilai 50.
3 Universitas Islam Indonesia, nilai 41. 4 Universitas Sumatera Utara, nilai 36. 5 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, nilai 28. 6 Universitas Gajah Mada, nilai 26. Nomor 7 UNSIA, nilai 25. Nomor 8 Universitas Islam Makassar, 23. UNJ 21 dan UNAN 19. Selanjutnya UNP 17, UPI 15, UNY 14, UNSRI 12, UNTAD dan seterusnya. Ditetapkan di Kota Malang pada tanggal 9 November 2023, Dewan Hakim Ketua ditandatangani Haji Said Agil Husin Al-Munawar, Sekretaris ditandatangani Haji Afid Mahfud Mahfud. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.